Ya laku banyak. Oh iya lah, anu lah, bungkus, lagi lah bungkus ngana. Bungkus lah tinggal. Nek aku lepar ingin terkatan. Ya Allah, jasa aku maher. Terima kasih yang banyak. Enang-enang bu jual apa? Deki. Kuring lah. Tawa kelar aja. Sumber Bening Langkap. Sumber Bening Langkap. Iya. Gimana ceritanya sejarahnya orang Bening yang namanya Sumur atau Adam ceritanya baja di sini terus setelah selesai baja sapinya masuk ke dalam. Oh, masya Allah. Terus, masuk ke dalam. Kenapa itu? Iya masuk ada itu ada sumber air itu masuk ke dalam masuk ke dalam akhirnya dilihat sapi ini sudah nggak ada air yang keluar di sini akhirnya ditutup. Kalau ditutup sama apa lagi cabut? Oh, ya, kayak semacam tempat istirahat ya, kayak dipan gitu dari bambu. Ternyata nyebulnya di sana, nanti sampai di sana di sini. Oh, dari sini? Keluar jadi hilangnya sapinya di sini, kayak ada sumber airnya, terus sapinya keluarnya di sana. Kita lihat nanti keluarnya di sebelah mana sapinya. Ini tadi yang nemuin apa sama bujuk siapa? Bujuk Sumu. Bujuk Sumu. Dari desa Petenteng. Dari desa Petenteng Telat. Desa Petenteng Telat. Masya Allah bening loh. Itu ya Labang Kuar itu punya sifatnya beliau berubah. Namanya Labang Kuar. Angker sampai sekarang. Yang di? Yang di sana, di rumah saya. Nah, ceritanya gitu Allah Alam. Ludahnya ada, tidak boleh dilangkahi. Karena bahaya. Itu namanya Bujuk Sumu adalah sesungguhnya beliau. Dari sana terus jadi kesini, gimana setelah baja selesai bajanya sapi itu mau diikat ranger ternyata belum ke dalam masuk ke dalam akhirnya keluar air kaget sama bujuk sumur langsung dicarikan apa dipan ditutup biar air juga keluar dikit-dikit ternyata jebolnya di sini sapinya jebolnya di sini iya keluarnya dari sini masya Allah lebih gede sumurnya masya Allah dan ada cerita lagi yang lebih ajib namanya Mbak Yai Zuber. Mbak Yai Zuber itu pondok pesantren di sini. Teman-teman, itu katanya dulu nyelam dari bawah sana. Keluarnya di sini. Masyaallah. Itu Mbak Yai Zuber memang terkenal keramatnya. Itu orang menyaksikan semuanya kalau dia itu nyelam ke bawah nanti keluarnya di sini. Allah alam nyelamnya di mana? Karena dilihat tadi batunya agak rapat ya, tapi ya. Allahualam ya di balik batu mungkin, yang itu tadi mungkin iya. di bawahnya ada lubang lagi ya. Lubang lagi. Tapi yang pasti bisa keluar dari sini adalah dua sumber yang barakallah, semuanya hanya karena Allah. Iya.